Sekali, Wak. Berantakan sekali. Oke. Waduh. Bencana melanda. Diguyur hujan, ternyata saya lupa menutup tempat kultur kutir saya. Habis. Nggak kelihatan ya, habis Wak. Tinggal sedikit, tumpah, tumplek. Ternyata karena atapnya bocor, Wak. Saya lupa menutup. Tadi malam hujan deras. Ya wis, kita cari di alam. Ikan cupang, ini ikan betak, ini ikan laga, ini iwak jago, semuanya beskel, bester, dan selo, koi galaksi. Di sini semua ikan-ikan dirawat dengan baik, nggak peduli mereka beskel, selo ataupun bester. Semua mendapatkan hak yang sama, dirawat dengan baik. Kasihan kok, mereka juga hewan butuh hidup, butuh makan. Oke, kita cari butuh air. Apa yang kita butuhkan? Jeng jeng, nah, ini yang dibutuhkan. Serokan kutir legend, Pak. Ini mahal ini. Ini mahal karena ini handmade. Terbuat dari bahan-bahan bermutu. Tulang-tulang ini terbuat dari handle ember. Nah, kayaknya ini luar biasa mahal lagi. Ini terbuat dari bekas jilbab istri. Nah, pegangannya ini enggak kalah seru, guys. Dari bambu bekas pagar. Nah, itu. Ya kan? Oke, kita cari. Ini musim cukup sulit kayaknya. Nah, itu ada baby koi di sini. Baby Nemo. Kita yang membutuhkan alat dan juga twing. Nah, ya, cukup. Ayo kita jalan. Kita ke dapur. Kok di dapur? Kenapa cari kutir di dapur?
Kamu sebelum cari kuitir, kita makan dulu, guys. Ada pintu. Indah kan, guys? Ini my backyard. Halo, Cing. Kamu ngapain, Cing? Ini halaman belakang. Nah, ini adik-adik saya ini. Adik-adikku minta jatah. Sorry ya. Hari ini makanya sarapannya agak siangan. Oke. Okay. Bilangnya ini mana, yang lainnya mana? Landscape-nya, Kang. Gak kuku. Sana dan. Kebetulan kalau musim seperti ini kita bisa mencari nggak terlalu jauh. Ya nggak jauh-jauh amat. Ada di set. Nah, kita cari di kandang ayam. Ternyata kandang ayamnya udah hancur, kan? Kasihan, belum terurus. Mungkin ada kawan-kawan yang punya cita-cita memberi donasi untuk memperbaiki kandang ayam. Kami terima dengan ikhlas. Tara, kita coba di sini, sedulur-sedulur. Kita coba di sini, wah. Coba di sini. Coba kita cek keberadaannya. Kelihatan enggak, wah? Di belakang rumah, wah. Ini di belakang rumah. Ini adalah tempat pembuangan air sisa-sisa dari ada pipa paralon sisa-sisa dari kamar mandi tempat saya buang pipis, cuci baju, cuci sempak, cuci piring, cuci semuanya termasuk cuci yang itu juga. Nah, waktu cucian kita ternyata menjadi ladang kutu air. Ayo kita coba cek, kan? Kita coba cek sekali serok. Kita dapat berapa banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita searah saja coba. Masukkan ke dalam keranjang. Saya menggunakan satu tangan, guys. Itu sekali serok, gua sekali serok dapat bonus ulat lumayan. Kita coba lagi satu kali dua kali serok buat cadangan nanti atau besok.
menggoda si merah yang mempesona. Oke, Pak, hari ini cukup. Terima kasih sudah menemani saya mencari kutu air. Habis ini kita mau menyaring, kemudian saya mau ganti air. Ikannya belum ganti air 4 hari kah? Kasihan. Oke, okay? Thank you, ciao.